Kemanakah ruh-ruh yang sudah meninggal ditempatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah. Kemanakah ruh-ruh yang sudah meninggal ditempatkan? Syekh Dr. Umar Sulaiman menjelaskan posisi roh setelah terpisah dari jasad dalam buku Ayyaumil Akhir dengan rincian sebagai berikut. Pertama, roh para nabi. Roh mereka berada di tempat tertinggi bersama para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada detik-detik wafatnya mengatakan Ar-Rafiqul A'la, kumpulkan aku bersama sahabat terbaik yang berada di atas. Kedua, roh para syuhada. Roh mereka berada di tembolok burung-burung hijau di surga. Burung ini memiliki sarang yang menggantung di bawah arsy, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Ketiga, roh seorang mukmin yang soleh. Roh mereka berada di tembolok burung atau bukan burung berwarna hijau yang bergelantungan di pohon-pohon surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad yang dinilai sahih oleh Albani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.